Hey guys, kita mau challenge. Hey Mukbang, balik lagi di Mukno Nipang. Mukbang, ini saljunya. Kita lagi ada di atas Gunung Zao, ketinggian hampir 2000 meter. Banyak orang Indonesia dan banyak orang Asia Tenggara yang gak pernah ngerasain ini ya, salju, yuki. Jadi sebenarnya salju itu bisa dimakan gak? Kalau dimakan ya bisa makan aja gitu kan. Tapi enak gak gitu? Bisa bikin orang sakit perut gak? Penasaran kan? Jadi kali ini kita mau challenge. Aku mau kasih lihat game sebenarnya salju itu bisa dimakan apa enggak. Soalnya kan dia kan terbuat dari air ya. Terbuat dari air, harusnya kan bisa diminum kan? Bisa dimakan harusnya, tapi enak apa enggak? Aku udah nyiapin barangnya. Jauh-jauh loh. Dari bawah. Dari Tokyo ya? Dari Tokyo. Guys, asik banget. Apa asik banget, gak kelihatan. Nih. Aku bawa susu. Susu? Nah, susu ini enggak di endorse ya. Mm-hmm. Ini enggak di endorse. Morinaga. Morinaga nih susunya. Oh. Oh, terus sama ini buah-buahan yang udah dikupas. Aku udah, mau bikin udah es buku ya? Belum. Aku mau bikin es campur sini. Aduh dingin banget. Gila. Sumpah. Aku mau bikin es campur. Ada? Kelam. Oh my god. Ah. Ayi. Bentar. Dingin banget ini. Jadi kita cepet aja. Ari semata kamu. Udah bentar loh. Kamu lihat aja di sini nih tingginya. Iya. Tinggi banget ini. Aku takut sih. Udah beku ya nih ya? Beneran beku saja. Beku. Oh nenek bentar aja udah kerendam ini. Ya, sebentar aja. Bye. Asik banget. Ski aku goyang. Ya beneran. Itu. Itu esnya banyak banget itu orang. Ini yang punya aku. Itu bisnya nggak kelihatan itu. Bis apa gondola itu? Iya. Nih, ini beneran salju nih, salju. Biasa salju. Aduh dingin banget nih. Cepet aja. Ah, dingin banget. Kita coba makan dulu saljunya. Ya. Ini beneran loh ya, kasih lihat. Ini biasa okay. Jalanan ini. Ini biasa di jalanan ini. Oh, saljunya di atas juga ya. Nah, ini di jalanan. Ini lihat sini ada salju menggunung sini. Oh, tuh. Sekarang enggak ada angin loh. Ayo cepat makan yuk. Coba lihat yuk. Saljunya ketinggian. Sekarang. Tinggi banget itu hampir kayaknya 2 3 meter ada tingginya. Ya. Aku coba makan saljunya dulu nih ya. Iya, sekarang kesempatan loh. Iya. Ambilnya. Anginnya enggak kencang. Halus banget, Saco. Bener halus banget ini. Oh, no. Dingin banget. Gimana? Enak? Coba lagi deh. Halus banget serius ini saljunya. Ya, coba kan lihat. Gimana? Lebih creamy. Enggak, lebih halus dibandingkan ini es serut. Oh, gitu. Kategori, lebih halus. Halus banget seriusan. Bener-bener halus banget. Kita pegang nih. Nih, coba lihat ya. Pas kita pegang gini kan. Ya. Coba. Terus ya. Kasih lagi. Kasih suami. Kayak prihara. Gimana? Enak? Ada air ya? Ada air? Dan ada rasa? Air. Bunyi? Ah, enggak digigit banget. Dubu? Ada dubu? Enggak tahu, mana tahu dubu. Spicy beneran. Gitu. Kamu coba deh kalau enggak percaya. Coba kamu coba. Enggak. Aku suapin. Enggak. Coba buka bentar. Dingin. Tuh halus banget kan tuh. Lihat. Oh. Nah, coba buka ayo mulutnya cepetan buka mulutnya. Mulut kamu cepetan dingin. Ayo. Cepetan. Ini. Aduh, ini anak. Aku udah kedinginan banget ini. Enak kan? Banget. Hah? Powder. Powder banget ya? Enak ya? Enak kan? Enak. Ah, beneran enak. Iya. Tapi dingin. Tapi dingin. Beneran enak banget ya? Iya. Yaudah, ayo kita. Halus banget ya? Halus banget serius. Ya, kayak soft cream gitu. Enggak, lebih halus lagi. Beneran serius halus banget. Ya, fuh gitu ya. Sebelum kita bikin es campurnya, es serutnya, kita cuci tangan dulu ya. Ya. Cuci tangan pakai salju. Sini lihat. Cuci tangan nih. Tapi nggak pakai sabun ya? Aduh, kayak anak-anak. Mau coba lagi nggak sayang? Iya. Ayo. Coba lagi kamu. Enak kan?
Ayah. Mana enggak usah beli minum. Dingin. Sayang, lihat. Aduh. Ini udah mau tenggelam ini. Udah kita cepet aja yuk, langsung bikin es serut yuk. Yuk. Dingin banget serius. Oke, buka dulu ya. Karena terlalu halus langsung masuk ini tenggorokan. Buka ya, ini masih baru nih ya. Iya. Nah, kita bawa dari Tokyo nih jauh-jauh, padahal banyak di convenience store. Ini buah-buahan yang udah diparut. Semangat. Ntar gini buat diambil es aja nih. Kita harus buka dulu ini masalahnya. Gila dingin banget loh. Ini udah beku ini. Iya. Udah gak beku. Bisa. Ya? Oh, no. Udah beku ya. Aku juga. Tadi enggak bisa. Ayo nih, udah bukan ya. Minum dulu deh airnya. Iya, minum. Banyak ya airnya. Kamu mau bantu? Sayang kamu mau minum? Ya, aku bisa ya. Bantu. Nih, Caca nih. Ini dong, minumnya di sini. Woi. Ini kita punya alat ski di sini. Jangan semuanya. Aku juga mau. Habisin ini aja cepet kamu. Oh iya ya. Hai. Udah kita buka dulu nih. Sampahnya jangan buang sembarangan ya. Jangan ya. Harus bawa pulang kita nanti. Pasti hilang loh. Oke. Okay. Ini buah-buahannya kita tempelin di sini dulu ya. Oke. Jangan jatuhin ya. Kalau jatuh dikit enggak apa-apa kan? Oke. Okay. Nih, aku ambil esnya di sini ya. Oke. Okay. Dingin banget sumpah. Cepet aja deh ya. Ayo. Eh, banyak. Terlalu banyak. Enggak banyak kok. Kalau orang lihat, kita kayak orang gila deh. Oh iya, ini buah-buahan ya. Ini pineapple, nanas. Ya. Nanas. Terus? Ini jeruk. Ya. Apa lagi nih? Nanas. Oh, es campur ya? Es campur ini. Dingin banget. Bentar, karena terlalu dingin aku nggak bisa ngambil pakai tangan kosong deh. Pakai ini aja deh. Ini bukan main. Ini apa nih? Selanjutnya. Tenggelam saja, Cok. Tenggelam. Ayo cepat. Kalau enggak cepat, tenggelam loh. Berantakan ini caranya. Ya, cuma taruh dia di atas saja. Terus dorong. Dorong. Iya. Nih, jadi ya kayaknya. Enggak kelihatan ini ya. Kamu dorong. Taruh ini jatuh berantakan itu. Iya. Aduh. Ada begini aja deh. Oke. Gak bikin. Es campur. Es campur nih. Yuk. Atasnya kasih susu aja ya. Iya. Gimana? Kelihatannya enak ya. Kelihatannya enak kak. Nanti sini. Iya. Kayak jerapan atas dia ya. Ini es campur dari salju. Gunung Saljo. Sekali lagi. Ya salah gue ini. Bentar aku lupa nih belum kasih susu saja. Kamu udah make up? Belum. Oke. Belum aku belum kasih susu. Oh iya susu. Ini kita videonya no cut aja apa ya? Iya. No cut ya. Ini beneran kita kayak orang gila loh. Ini tuh orang ngeliatin kita coba. Iya. Ini ada susu nih. Susu. Oh belum buka saja. Oh. Buka aja. Ya buka aja, kalau nggak buka gimana? Bisa, aku bisa. Bisa nggak? Iya. Tunggu. Jangan kemana-mana. Jangan buka semuanya. Buka aja. Nanti ada sampah jadinya. Ada sampah? Okay. Nah, buka ya. Ini beneran baru loh ini. Dibuat ya. Video ini kita beli ini sama beli itu. Modal dikit. Apakah, Kak? Oh, susunya udah keluar. Ada. Ayo coba. Iya. Ini ya. Yuk. Ini susu murni nih. Bentar nih. Aduh. Kena baju bisa repot ini saja.
Apa? Kalau kena baju bisa repot ini. Gak apa-apa. Jangan lah baju aku. Pakai salju aja. Bersihin ya? Iya. Ntar ini gak ada saljunya nih, kita kasih dikit salju lah. Iya. Oke. Oke. Oke, nih kasih susu ya. Iya. Susunya udah mau beku ini. Susunya beku ya. Oh, kasih susu begini ya. Kelihatan gak? Iya kelihatan. Enak gak kelihatan ya? Kelihatannya bodoh. Oke. Ya. Ini susu murni loh saja. Ya. Pero. Oh. Gak apa-apa, aku yang minum sendiri kok. Oke. 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 Ntar ini masih ada nyisa loh ini. Ya. Masih ada sisa. Makan aja kamu. Nah. Oke. Okay. Ya. Es serut. Es serut. Oke, okay, ini ya. Dia es serut khas Boku no Nippon. Ya apa namanya? Bentar lagi ya. Bentar. Apa namanya? Wah, dingin. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, ini dia es serut ala Boku no Nippon pakai bahasa Inggrisnya lebih keren ya. Oke. Ya, okay. Ya pakai itu. Ini dia es serut ala Boku no Nippon. With Zao Ice. Oke. Oke. Ya. Kita cobain deh. Cobain. Ih, buku-buku nih ya. Oh, buku ya? Oh, beneran buku, coba lihat. Ayo. Coba dulu deh yang buah sama ini ya. Oke. Okay. Coba yang ada buahnya dulu kali ya. Ya. Terakimasu. Enggak ada rasanya. Oh, kamu kena. Kena. Susunya. Susunya. Hah? Gimana? Garpunya enggak ada? Ada. Aku pakai okay. Sendok aja deh bentar. Bentar, taruh dulu. Ada kok, ada sendoknya bentar. Oke. Okay. Mau tambahin susu lagi enggak? Udah nih, aku tambahin susu lagi nih. Mm-hmm. Biar lebih berasa. Tadi enggak ada rasanya soalnya es doang. Oke, okay, oke. Okay. Pakai banyak ya. Hmm. Biar enak. Biar enak nih. Nih. Kiku masih ada enggak? Ada ya? Oh, ini banyak susunya nih. Oke, okay, ini produk asli nih. Oke, okay, ini dia. Produk terbaru es serut ala Boku no Nippon with Zao Snow dapatkan di toko-toko terdekat rumah Anda. Oke, okay, coba makan yuk. Dingin banget sumpah ini. Kalian enggak tahu di sini suhunya minus 12 derajat. Udah coba makan ya. Aku udah dingin banget ini. Coba ya, makan yuk. Udah dingin tapi mau makan dengan makanan makan dingin. Ya. Enak, kayak es serut biasa. Beneran ini enak ini? Enak. Aku gak bohong. Ini orange. Beneran enak. Beneran. Banyak orang lihat kita coba. Bentar. Orang-orang ngeliatin kita, bentar aku udah dingin banget ini. Bentar kamu coba sayang. Ini mangga ya, bukan mangga, ini pineapple itu berarti nanas. Oke, okay? Ini gede loh. Oke, okay? Mm-hmm. Cobain ini. Oke. Okay. Es serut ala Boku no Nippon with Zao Snow. Mm-hmm. Oh, enak. Enak kan? Enak, tapi dingin. Bentar. Ah, bentar, dingin banget ini. Aku makannya pakai ini aja. Ini suhu di sini asli beneran dingin banget ini. No. Ah, kita baru hentikan jadi makin lebih dingin. Bentar. Banyak orang pergi ke sana. Itu salah jalan sebenarnya. Di sana jalan buntu. Mereka nggak tahu ya. Iya. Kenapa kita nggak kasih tahu? Aduh dingin banget deh. Udah, kita habisin aja deh. Yuk, habisin. Banyak loh ini. Oke. Oke. Makan deh kalau gitu. Ini ada nata de coco-nya juga ini. Mm-hmm. Kayaknya ini ya saljunya kurang ya. Tambahin lagi deh. Bukan.
Soalnya di bawah ya? Enak banget. Mana? Kemana? Kemana? Ada orangnya. Bentar. Dia orang gila ya. Orang gila. Sumpah, bikin konten kali ini tuh asli parah banget, soalnya dingin banget. Ini kalian gak tahu, di salju cenceng banget ya deh. Kamu nggak tahu mungkin di sini kamu ada fuwa-fuwa kan? Fuwa-fuwanya udah esnya. Udah jadi es. Oh, ini karena bikin ini konten ini. Iya. Yeah. Hampir mati loh. Bener, aku dingin banget ini. Demi ini, demi YouTube ini. Hasilnya, salju itu terbuat dari air. Salju itu boleh dimakan. Tapi jangan makan salju yang di pinggir jalan gitu ya. Soalnya itu kotor kan, banyak debu. Kalau gitu mungkin dan kita aja. Aku gini aja. Ya aku langit. Dan kadar air salju itu sebenarnya sedikit karena dia itu kan bukan ini ya. Dia termasuk benda padat. Tapi banyak rongga-rongga, jadi enggak banyak air. Tapi kalau seandainya kalian mau makan salju, usahain selain bukan jangan makan salju yang di pinggir jalan itu, saljunya yang udah turun udah lama gitu. Soalnya yang kalau baru turun itu biasanya di udara itu masih kotor. Banyak itu loh, banyak debu, banyak punya macam-macam lah, kotor. Jadi usahakan yang udah turun saljunya kalau bisa salju yang deras gitu ya. Dan udah lama. Kayak gini nih, sebenarnya ini udah saljunya udah 2-3 minggu ini, salju terus tiap hari. Enggak pernah berhenti. Makanya walaupun aku langsung ambil yang bagian atasnya, tetap aja bersih kan. Terus yang penting kenyang kan. Mau gak sayang? Iya, kasih. Caco juga kacau nih, aku ajak ke sini. Beku. Beku? Ada beku? Sumpah, kalian yang nonton kali ini videonya, kalau kalian enggak share sama subscribe, keterlaluan. Kita di atas ketinggian hampir 2000 meter demi bikin konten pakai makan salju, bikin es buah dari salju. Jadi tolong ya, buku bung ya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Beneran dingin sumpah, lihat tuh pipinya udah merah-merah kan? Enggak, kita nih coba lihat tuh. Iya, kita kayak ini, kayak Eskimo, orang Eskimo. Aku juga kayak gini. Iya kan? Aku nggak pakai apa-apa dong. Sama. Tapi merah-merah. Aku juga. Dia juga kan? Aku nggak makeup juga. Mau nggak? Iya, mau. Ayo, sini. Kamu suka yang jeruk apa yang nanas? Nanas. Ini ada jeruk, kamu coba deh. Dingin. Tunggu. Beneran. Ini yang jeruk ya. Kita tuh benar-benar gak tahu malu, tau gak? Kalian lihat aja banyak banget orang di belakang itu. Kita bikin konten di tengah jalan sini. Tuh orang yang lihat dari itu. Banyak orang tuh beneran. Kalian nggak percaya tuh. Tuh. Iya, gak banyak juga orang Jepang tadi. Begitu? Tapi ini orang Cina loh. Jadi habis ini satu lagi terakhir. Bisa gak? Gak bisa. Bisa lah, ini yang terakhir nih, satu lagi nih. Basah. Beku ya itu, udah beku itu ya. Kamu aja, kamu suka nanas kan? Bener banget. Hah? Bener. Hei. Beneran? Kalau mau kalian pakai sirup, kalau enggak pakai susu. Enak. Ini susu. Susunya harus susu yang beli ya. Jangan susu ini asal ngambil punya orang. Hah? Ya kan kalau manis lebih enak kan? Ini enak. Kalau manis lebih enak. Terus kalau mau dikasih buah-buahan rasanya lebih ini, kayak ada asam, ada manis gitu. Ya kayak tapi kamu. Tapi esnya bagus loh. Ya kan? Ya kayak aku.
time namanya. Enak kan? Benar, kamu tahu barusan ada rasa asin. Mungkin ada orang yang pipis. Bukan. Dari ini. Soalnya ini dia otomatis turun apa namanya? Anggis. Turun ingus. Ingus. Enak. Enak kan ya? Enak tapi dingin. Tapi dingin. Gak apa-apa lah demi ini, demi bokupong. Bokupong ya. Bokupong nggak tahu salju gimana kan? Kalian nggak tahu, kalian kira tuh kalau ada salju tuh enak banget, ternyata sebenarnya enggak. Dingin banget. Dingin banget. Tapi bagus loh ini. Dia tuh. Kan tuh lihat. Dan kalau kita jatuhin, nggak apa-apa kan? Iya. Soalnya di sini. Kalau jatuh ke bawah kita, kalau jatuh ke bawah kita ambil aja makan lagi kan? Iya. Nah, kayak jatuh gitu kan ambil. Jadi apa? Jadi. Jadi kalau kita haus, ya ambil aja. Emang benar kok. Jadi rasa salju itu enak. Enak. Parah. Ini benar-benar parah. Ini nggak kelihatan loh. Ini paling kita cuma bisa lihat kayak 5 meter sampai 10 meter ya. Iya. Maksimal nggak bisa lihat. Enak? Enak. Coba lihat kamu saya. Ini loh, bulu mata kamu udah beku. Iya beku, soalnya aku gak bisa buka. Beneran? Coba, bentar. Saya gak mau lihat bulu mata kamu udah beku itu. Udah nih saljunya makin kesini tuh makin kenceng aja nih, jangan aja nanti kita tenggelam ini. Iya. Maaf. Jadi kita kosong. Ya kita kosong biru dah. Jadi hasilnya salju itu enak. Enak. Lebih enak dibandingkan es serut. Iya. Soalnya dia halus banget. Jadi ya. Kalau pas kena lidah gitu kan, langsung mencair kan. Lembut gitu ya. Lembut. Oke. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan tahu ya ada tambahan info. Iya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and always be smart and bye-bye. Bentar sayang. Coba cari itu susu tadi udah tenggelam kemana sayang? Kemana? Coba cari kamu. Tutupnya di situ. Tutupnya di situ kan? Ini sampah kan? Oh, sampah. Nah. Mana? Bentar kita cari dulu nih. Di mana? Udah di mana saya? Di mana? Oh, ada. Gila dalam banget ini. Dalam banget. Cuman kita cuma taruh gini udah segini. Udah, ayo tutupin saya. Mana? Hah? Ini aja. Udah habis itu. Udah. Ayo kita bawa turun ke bawah. Ayo tutup. Hah? Eh? Oh, no.